Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai dimanapun Anda berada, Mas Bro. Selamat pagi, Mas Bro ya. Selamat beraktivitas. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, Mas Bro. Ini hari ini siapa ya belajar lagi, sinau lagi. Pokoknya ada informasi atau trik lah ya di dunia perbengkelan sepeda motor khususnya. Itu coba kita bagikan oleh Mas Bro. Ini sebetulnya medianya di Supra 1. Oh, Supra Vario 125 All. Ini ada masalah kecil tapi yang mengganggu, cukup mengganggu, cukup riskan ya Mas Bro ya. Beda motor semen kalau mengalami hal tersebut atau seperti ini tutup olinya kok sepintas dilihat tuh kayak ada merembes-merembesnya, ada bocor-bocornya itu loh, kelihatannya itu ada noda-noda basah di tutup oli. Nah, ini cara sederhana atau trik sederhananya kalau sepeda motor semen seperti ini. Ya, ini betul, memang ada sealnya di sini. Ini udah mengeras, Mas Bro. Ini karetnya sudah mengkerut, tidak bisa merapatkan lagi dari apa ini ya, tutupnya ya. Ini kata ini nggak bisa rapat, jadi memang bocor. Cuman kalau di suatu tempat, suatu daerah atau suatu kondisi, sampean punya hal seperti ini, kasus di sepeda motor seperti ini ada trik lagi, sampean bisa menggunakan kayak gini, Mas Bro. Ini seal tip. Biasanya buat merapatkan di keran-keran air, loh, sambungan air atau keran air ya di rumah. Enaknya ngomong tuh gini loh Mas Bro, sampean kalau mau ganti ininya ada di dekat-dekat sampean jual, ya monggo ganti aja, memang ya murah. Cuman kadang suatu hal bagi suatu kondisi ya tidak mungkin untuk bisa membeli part ini walaupun murah. Kok di rumah utek-utek ada nemu kayak gini, atau tetangga punya gitu loh, lagi bangun-bangun rumah atau renovasi kok ada kayak ngeliat kayak gini. Ini boleh ini jadi alternatif sebagai perapatnya agar ini bisa menjadi rapat kembali ngono Mas Bro. Yes, ini mau diganti oli dan ini dibersihkan dulu. Jadi biar enak ya. Udah dibersihkan nanti biar bersih. Enggak ada apa? Noda-noda oli muncrat atau merembes. Biarin begini aja ya, dibersihin. Gunakan seal tip untuk media merapatkannya. Ini solusi darurat Mas Bro ya. Ini karetnya tetap di dalam, nggak saya lepas, tetap di dalam karet seal bawaan dari tutup oli. Dirasa cukup seperti ini ya sudah, tinggal dipasang kembali. Ini mau saya isi dulu olinya. Oke, dipasang seperti umumnya masang. Oke, udah kelar Mas Bro kasusnya. Ini kayak gini informasi hari ini atau solusi atau trik sederhana untuk mensiasati, mengakali tutup oli yang merembes ya. Merembes atau olinya keluar sini dikit-dikit, ada hitam-hitam basah di tutup oli sepeda motormu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di selanjutnya. Selamat mencoba. Salam mixu.